Persija Jakarta menginginkan gelandang Madura United. Persija Jakarta akan berebut transfer pemain Madura United. Dikabarkan gelandang tersebut diincar oleh rival Persija yaitu Arema. Persija harus mengambil tindakan cepat agar bisa cepat mendatangkan gelandang dari Madura United. Arema juga tidak akan tinggal diam. Dikabarkan Arema tengah berupaya keras untuk tidak kalah dari persaingan tersebut. Jacob Mahler, berusia 24 tahun yang berasal dari Singapura. Mahler dikabarkan tengah diincar oleh klub besar Liga 1 untuk musim depan. Persija Jakarta tampaknya lebih unggul dari Singoedan, karena Persija tidak akan sungkan mengeluarkan biaya untuk mendatangkan pemain tersebut musim depan. Persija musim kemarin kurang puas, karena menduduki peringkat tengah. Oleh karena itu, Persija akan memperkuatkan starting 11 yang kuat untuk musim depan. Dikabaran Jacob akan menjadi opsi bagi Persija untuk musim depan. Jacob memiliki statistik yang impresif musim perdananya di Liga Indonesia bersama Madura United. Tercatat ia bermain dalam 34 pertandingan dan berhasil membantu Madura menjadi runner-up pada championship. Jacob Mahler adalah gelandang yang berdarah Denmark. Ia memiliki kualitas gelandang yang sangat bagus. Bukan itu juga ia bisa membantu dalam lini bertahan. Tercatat saat memperkuat Madura, Jacob berhasil mentekel 81 kali dan 42 sapuan. Ini terbukti bahwa Jacob bisa membantu dalam bertahan, dilansir dari Transfermarkt. Harga jual Jacob mencapai 3,48 miliar. Akankah Persija Jakarta dapat menebus Jacob musim depan? Patut kita saksikan.